Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan review berkat hajatan teman-teman. Ya, kita baru saja ada acara punggahan. Oke teman-teman, langsung saja kita cek isinya apa saja ini. Ya oke, kita bisa lihat yang pertama ini ada teh kemasan ya. Kemudian ada salak. Kemudian ini ada bolu kukus ya, kue bolu. Ya, ini seperti martabak tapi ini risol ya, risol mayu. Bentuknya seperti martabak, teman-teman. Kemudian ini ada kacang. Ya, terus ada kerupuk tongkol ya. Yang ini kerupuk tongkol ini, teman-teman. Ukuran besar ini kerupuk tongkolnya. Oke, langsung saja kita cek ke menu utamanya. Ya, menu utamanya adalah ayam rendang, teman-teman. Ya, ayam dimasak rendang. Kemudian ada gereh yang dibungkus plastik ini, gereh atau ikan asin. Kemudian ada tiga menu lainnya, yaitu kering. Ya, ini ada serundeng ini, teman-teman. Ya, tambahan menu ada kering, capcay dan juga bihun. Ya, seperti ini teman-teman. Untuk nasinya, wow, untuk nasinya ini banyak sekali ini. Jadi ini satu berkat bisa buat makan dua orang ini, teman-teman. Ya, seperti ini nasi berkat hajatan acara punggahan, teman-teman. Ya, sekian saja review singkat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.